Adi Chandra Saputra, bocah 10 tahun, anak dari Rahayu, warga Kelurahan Sri Basuki, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara, tewas terseret arus air saat hendak menyeberangi aliran sungai yang sedang banjir, Kamis 9 Maret 2023. Kronologi kejadian terjadi saat korban pulang sekolah dan memaksa menyeberangi sungai yang sedang banjir bersama 3 temannya. Alhasil, diduga tidak bisa berenang, korban pun hanyut terbawa arus pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Petugas yang dibantu oleh warga berhasil mengevakuasi korban pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Proses evakuasi tersebut berjalan dramatis lantaran banyaknya warga sekitar yang menyaksikan. Apa namanya, habis istirahat tadi udah berapa lama ya nyelam nggak ketemu-ketemu. Setelah nyelam yang kedua kali, saya coba lagi tepat titik yang pertama dia tenggelam. Saya coba ke situ, alhamdulillah bisa ketemu di sini. Tadi kita nyenggol apa, Bang? Badannya. Badannya ya. Dari Lampung Utara, Julianto melaporkan.